Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dan Alia Nindya di channel Dolan Lagio. Semoga sehat selalu ya. Kali ini saya sama omnya Alia, Om Adit. Dan posisi saat ini kita ada di Dusun Butuh, Desa Temanggung, Kecamatan Kaliangre, Nepal Van Java. Jangan lupa subscribe Dolan Lagio. Saat ini sekarang jam 6 pagi dan saya ada di sisi sebelah timur dari Dusun Butuh ya. Dan posisi sekarang ini saya melihat, wah luar biasa sekali, negeri di atas awan. Dan ini baru matahari terbit nih, lereng sisi selatan dari Gunung Sumbing. Dan saya ada di samping Taman Depok, Dusun Butuh. Ini nih Gunung Sumbing, Nepal Van Java nih. Nah, habis ini kita akan coba naik ke atas ya. Di atasnya Dusun Butuh ini, lewat sisi timur dari Dusun Butuh. Dan nanti saya baliknya, turunnya muter lagi lewat sisi barat. Lagi ini di sebelah timur dan ini ada masjid Baitut Taqwa. Kita nanti ngos-ngosan jalan kaki ke atas ke tulisan Nepal Van Java yang ada di atas, terus nanti turunnya di sebelah barat. Nah, ini saya tepatnya di hari Jumat ya, tanggal 9 Agustus 2024. Aduh, ngos-ngosan. Hari Jumat ini di Dusun Butuh, Nepal Van Java lagi off kegiatan untuk wisata karena persiapan untuk 17-an dan mau ada acara metik dusun. Terus, wah sini mah cepet itu. Masih sini yang tulisan Nepal Van Java nginggil pak. Oh, mriki nggih, naik tangga mriki nggih pak. Oh, nggih matur suwun pak. Kita mau tulisan Nepal Van Java yang putih di atas ternyata tidak seindah yang dilihat. Kita naik tangga. Nah, ini Nepal Van Java itu tepatnya di Dusun Butuh, Desa Temanggung, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, atau lereng sisi selatan dari Gunung Sumbing. Aduh, mohon maaf nih kalau ngos-ngosan ya. Nah, hari ini karena ada kegiatan desa, persiapan 17-an dan metik dusun tadi, tidak ada ojek yang beroperasi. Jadi untuk wisatawan, kita ini kan wisatawan nih. Jadi jalan kaki. Luar biasa. Kita istirahat dulu. Wow, luar biasa. Ternyata view-nya jauh lebih indah dibanding di bawah sana ya. Dinten iki libur doyo nggih. Nggih, niki ajeng enten acara metik dusun.
Oh, metek dusun. Dinten apa rencanipun? Minggu nek benjang nopo? Setu karnaval lari sekolah. Oh, karnaval lari sekolah. Iya, besok terus besoknya lagi merti dusun Tayuban. Oh, Tayuban. Ya. Wonten pundi? Tayuban wonten pundi? Nggih, niku teng basecamp. Oh, teng oh basecamp niki. Oh, dinten apa? Malam Minggu. Minggu. Malam Senin. Oh, malam Senin. Minggu malam Senin. Oh berarti mulai dinten iki aktivitas ojek tutup riyen. Ojek tutup riyen. Pemuda bersih-bersih. Pemuda bersih-bersih berarti Jumat, Sabtu, Minggu tutup. Tutup nggih. Ya nek nopo jalan-jalan angsal tapi loket ojek tutup sedanten. Oh, berarti mboten saged ngopi nggih. Nggih nek ngopi enten malah kathah to warung-warung nek. Oh, ngoten nggih. Acara rame-rame. Oh, lha nek rame-rame enten iki wonten kopi enggak wonten ngaten iki. Mriki enten nek nginggil ampun enten sing buka nopo. Oh, tetep wonten ingkang buka nggih. Oh, nggih nggih. Warung-warung tetep buka. Nggih, nggih. Nggih. Kosek katanyawan. Monggo sami pinara. Nggih, matur suwun, matur suwun. Asri mriki, Bu? Nggih. Oh. Mboten asrep jenengan ngeten iki? Nggih, sami mawon. Oh. Asrep. Kula ngos-ngosan jenengan mboten. Jenengan biasa iki, Bu. Nggih, mun jalan suke ngandap. Nggih, nggih. Nggih, Bu, matur suwun, Bu. Iya. Ini rumahnya, Pak. Peserta terakhir kita. Nah, yang mau naik ke base camp atas. Kita lanjut. Ini menuju Mentok. Ya, menuju Mentok. Ini desa tertinggi sudah yang ada di Kabupaten Magelang. Dan rumahnya ngadep ke selatan semua. Ke lereng selatan. Dan posisi ini ada di Gunung Sumbing, lereng selatan. Gunung Sumbing itu dibagi menjadi tiga kabupaten. Lereng selatan itu Magelang, lereng baratnya Wonosobo, dan lereng utara sama Loretan itu apa sih? Itu Temanggung. Beginilah penampakan teman saya. Tapi masih bisa tertawa. Nah, ini akhirnya sampai ke gerbang jalur sejati Gunung Sumbing, Butuh Kali Angkrik Magelang. Sono ini. Nah, tapi sampai sini aja. Weh. Sampai sini aja ya. Nah, saya ada di kategorinya puncaknya tertinggi Dusun Butuh. Nah ini, saya ada di Nepal Panjava. Nepal Panjava. Tuh, langsung view bawah. Ini view bawahnya. Dan cuacanya hari ini cerah sekali ya. Jangan lupa subscribe Dolan Lagi Yuk. Kita di sini saja. Amazing. Kita mulai jalan turun dari sisi barat. Ya memang lumayan cukup curam ya, tapi ya nggak terlalu jauh. Kalau lewat sisi timur tidak dapat view yang beda. Nah, ini kita ngikutin tangga nih, hati-hati aja. Ya cukup curam. Mantap.
motor berani juga, nggak dihidupin mesinnya. Wah, ya karena sudah biasa ya. Ngeri saya aja kalau dibonceng, ngeri nih. Ke ladang. Saya Bu. Badhe teng Tegel. Nggih. Oh, pundi ninggal mriko? Tebih. Waduh, niki ampun. Nggih, matur suwun, Bu. Juga di atas. Ini bawang di bawah lagi. Tadi kan dari atas sono. Ada lahan kosong nih, belum dibikin rumah nih. Nah, kita yang sono aja, yang ke arah ke kiri. Lumayan nih tadi. Simponi Sumbi. Oh. Ini ada Simponi Sumbi di Papan Jawa. Iya, Pak. Numpang foto-foto mawon. Saking Cirebon. Cirebon. Nggih. Nginepe wonten Borobudur niku. Iki mau nggih iki. Jam sekawan tapi nggih alhamdulillah subuhan wonten mesin iki. Nggih. Suasana benten. Nggih matur suwun. Bali dindingnya apa nih? Bali dinding hijau ini view-nya apa nih? Wah, view-nya. Motornya buatan di modif? Buatan? Asli nih? Asli nih. Gear apa buatan? Gear buatan diganti? Cuman yang depan. Oh, gear depan diganti ageng apa alit? Kecil. Oh, kecil? Wah, nanjak teng nginggil ini kok nggak kuat? Mampu. Wah, jen luar biasa nih, ini standar. Iya. Vega, no? Vega. Vega di Dusun Butuh, kali angkrik aja kuat nih. Wah, luar biasa nih. Ibu-ibu aja bawa kayu kuat nih. Jadi ini posisi akan ke teras Nepal, berarti jalan keluarnya. Kalau jembatan kaca Sumbing, kita yang dari atas tadi. Lelah. Kita lanjut turun. Nah, lanjut turun lagi. Kita tadi muter ya, memang berangkatnya dari situ masih sebelum subuh tadi, muter sisi timur dari Dusun Butuh, nyampe atas puncak Nepal, paling ujung atasnya Dusun Butuh, kita balik lagi lewat jalur sebelah kanan. Nah, kita nanti menuju ke parkiran lagi ke sana. Oke ya, tadi kita berangkatnya lewat jalan ke situ, sisi timur dari Dusun Butuh. Terus tadi naik ke sempat sholat subuh di masjid, naik ke atas. Terus ada di Dusun Butuh paling tinggi, tulisannya ada Nepal Panjapa. Terus kita pulang lewat jalur sini, ketemu lagi di sini. Dan nanti kita akan kembali ke parkiran lewat jalan situ. Oke. Sip ya. Jadi ini recommended nih buat sobat Dolan Lagu. Dolan Lagu kalau yang mau wisata atau explore ke Nepal Panjapa, ada di Magelang. Thank you, salam sehat, sukses selalu, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.